Viral petisi meminta keadilan untuk Verdi Sambo, sudah ditandatangani 5.000 orang. Warganet dikagetkan oleh peredaran petisi untuk memprotes hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan Kadiv Propam Polri Verdi Sambo. Verdi Sambo beberapa waktu lalu sudah divonis hakim dengan hukuman mati, karena dinyatakan bersalah dalam pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kini, dilihat hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023, akun Instagram bernama @verdisambo_official mengunggah poster dan tautan petisi meminta keadilan untuk Verdi Sambo. Kami mendukung pengadilan yang bebas intervensi. Objektivitas hakim harga mati, demikian keterangan unggahan petisi tersebut. Setelah link dibuka, saat ini petisi itu sudah ditandatangani 5.009 orang. Verdi Sambo fans base memulai petisi ini kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan Pengadilan Tinggi, demikian pembuka petisi. Munculnya petisi ini menuai pro dan kontra terhadap Verdi Sambo yang sudah terbukti menjadi otak pembunuhan Brigadir J. Verdi Sambo pun divonis hukuman mati. Sudah sepantasnya Pak Jenderal menerima hukumannya pasal kalau dibiarkan akan merajalela semua polisi nantinya, berkuasain siapa saja disikatnya. Makanya ini utek pelajaran buat Jenderal dan polisi-polisi lainnya ya, kata warganet. Sementara banyak pendukung yang menyemangati Verdi Sambo dan menyebut ia masih berhak mendapatkan keadilan. Semoga P. Verdi Sambo mendapatkan keadilan. Bukan hanya mengikuti keinginan publik, hakim takut dihakimi netizen. Postingan tersebut sudah di-like sebanyak 991 orang. Sementara akun fanbase ini sudah memiliki 21.8k followers. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf, karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.